Sekalian, saya mewakili warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden yang diwakili oleh Profesor Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM yang tentunya telah memberikan perhatian dengan hadir untuk bersama-sama dengan warga masyarakat Kabupaten Talaut merayakan Pesta Paskah Nasional pada saat ini. Kabupaten Kepulauan Talaut adalah kabupaten yang terletak pada bagian paling timur Indonesia dan bagian paling utara dari Sulawesi. Kami adalah warga masyarakat yang berada di daerah perbatasan, memiliki pulau-pulau terluar, memiliki 20 pulau yang ada di dalam jajaran kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaut. 7 pulau diantaranya dihuni. Dan di tempat ini adalah ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut yang disebut dengan Melongwane. Tempat dilaksanakannya acara Pesta Paskah Nasional tahun 2022. Tidak panjang lebar, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kunjungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk pelaksanaan Paskah Nasional tahun 2022. Secara khusus kami warga masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang juga dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak PGI yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk menjadi tuan rumah dan disetujui oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia beserta dengan 8 aras yang tergabung di dalamnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang kami lihat mewakili warga masyarakat sebagai bagian dari perhatian agar supaya kami bisa bergembira dalam pesta keagamaan ini yang dilaksanakan secara nasional. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Talaut. Semoga berkat-berkat Paskah akan tercurah bagi Indonesia, bagi Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sang Siote, Sang Siote, Sang Siote.